Selamat datang di channel mencari mainan hewan. Kali ini kita akan belajar mengenal hewan laut dan hewan liar. Ini adalah kepiting. Kepiting merupakan binatang anggota krustasea yang memiliki kaki 10 dan dikenal memiliki ekor yang sangat pendek. Hewan ini berada di laut. Tubuh kepiting sangat keras, pada kepalanya terdapat dua pasang antena, habitat kepiting beraneka ragam. Mulai dari lingkungan air baik tawar maupun asin dan lingkungan daratan. Ini adalah hiu martil. Hiu martil termasuk keluarga Sphyrnidae. Ia adalah predator tingkat tinggi yang hidup soliter. Kepala martil sangat besar memangsa krustasea dan cepalopoda, ikan, penyu, hingga hiu yang lebih kecil. Dari pengamatan dari spesies ini di alam liar menunjukkan bahwa fungsi kepala martilnya yang disebut cepalofoil, untuk melumpuhkan mangsa favoritnya yaitu ikan pari. Ini adalah harimau. Hewan yang tergolong dalam film Chordata. Mempunyai saraf tulang belakang, harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya. Harimau dikenal sebagai kucing terbesar. Harimau berukuran seperti singa, tapi sedikit lebih berat, memiliki kecepatan sangat cepat dalam berlari. Ini adalah paus orca. Paus pembunuh atau dalam bahasa Inggrisnya disebut killer wale, atau juga orca, orcinus orca, merupakan spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Ini adalah sapi perah. Sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya yaitu dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Pada dasarnya, sapi perah termasuk dalam spesies bos taurus. Sapi perah menghasilkan sejumlah besar susu sepanjang hidupnya. Dengan kisaran 6.800 sampai 17.000 kg per masa laktasi. Ini adalah hewan kuda. Kuda merupakan salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Kuda bisa ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan bisa pula digunakan untuk menarik sesuatu seperti kendaraan beroda atau dokar. Ini adalah hewan gajah. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan Ordo Proboscidea. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Ini adalah singa laut. Singa laut adalah spesies pada enam genera Pinnipedia modern. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Pada umumnya cumi-cumi berukuran sekitar 5,1 cm, namun ada jenis cumi-cumi Architeuthis princeps atau cumi-cumi raksasa yang berukuran hingga lebih dari 15 meter. Ini adalah kambing. Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang banyak dikenal di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Kambing kacang sangat cepat berkembang biak karena pada umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan keturunan. Ini adalah kura-kura. Kura-kura adalah jenis reptil dengan ciri khas tempurung yang melekat di punggungnya. Perkembangbiakan yang dilakukan oleh kura-kura adalah dengan cara bertelur.